Apa? Kebawah. Aha, di rumah sekarang ni, eh? Tak, di tempat bertugas. Oh, tempat tugas. Jadi Roy ada pengalaman tentang apa ni, Roy? Pengalaman tempat saya bekerja ni. Aha, silakan. Okey, jadi saya kerja tempat ni kira yang baru-baru masuk dulu, eh. Sini saya kerja sebagai pegawai keselamatan. Jadi di sini selalu asyik tukar-tukar lah, relief ke permanent, tukar-tukar. Tak ada yang tetap lah kat sini. Jadi pertama kali yang masa saya kerja dekat sini, waktu malam lah, saya shift malam je lah. Jadi macam biasalah pukul 11 kita nak kena pergi ditutup gate, tutup office, lock semua lah. Jadi bila satu hari tu, sini ada clocking lah, kita kena buat clocking, 4 kali clocking lah. Lepas saya lock office semua, buat clocking. Tapi yang pukul 2 dengan pukul 4, pukul 6 eh, kita lagi 3 clocking nak kena buat lah. 2 dengan 4 saya tak bikin, pasal saya terbabas. Saya pagi ada buat dispatch kan, jadi terlalu ngantuk, terlalu penat. Jadi yang pukul 6 saya ada, saya dah pergi buat lah. Yang pukul 2, pukul 4 saya kira tak bikin lah. Saya buat pukul 6 nya. Bila waktu saya keluar clocking tu, saya tengok gate dah terbuka. Padahal saya tahu gate memang semalam saya dah tutup, dah lock. Office semua dah lock. Automatik benda tu boleh terbuka. Jadi saya buat bodoh lah, teruskan saya pay clocking. Jadi habis buat clocking semua, saya dah habis semua, cuci muka, duduk kat pagar house. Fikir-fikir balik kan, sebab confirm tutup, tak tutup office dengan gate kan. Dah buat bodoh lah. Jadi besok je malam tu saya datang balik. Saya jangan tak bagi, macam clocking ada kena komplain lah. Pasal kalau clocking tak buat, kita orang kena penalty kan. Jadi orang cakap, orang pergi print, pergi check tu benda, pukul 2, pukul 4 saya ada bikin. Padahal saya tak bikin lah pukul 2 dan pukul 4 tu. Itu yang saya muskil. Jadi seolah-olah benda tu macam selamatkan anda lah, boleh katakan. Itu yang saya heran. Lagi satu, opis saya tak apa, saya tahu saya tak buka, belum buka, pagi lagi buka kan. Benda tu dah terbuka. Jadi saya buat bodoh lah. Saya cuba try buat habis tunggu besok lah. Malam besok pun saya buat sama juga. Benda tu terjadi sama juga. Habis saya tak puas hati, saya tanya dengan wak cleaner yang pagi kerja sapu ni kan. Dia cerita dengan saya, dulu semasa saya kerja kat sini take over, dulu sini ada in-house, diorang tak pakai agensi tau. Dia pakai sendiri pekat lah. Kira uncle lah, pek lah, eh. Okay. Cina, bangsa Cina. Dia kerja sini dah selama 15 tahun saya dengar. Jadi dia meninggal dekat dalam guard house ni jugalah. Saya dengar dia ada heart attack lah. Sakit jantung. Jadi dari situ lah saya rasa mungkin dia punya koring tak tahulah kan. Sampai sekarang lah saya kerja, alhamdulillah lah. Sekarang saya tak bikin clocking pun benda tu ada juga. Jadi yang kekal, yang paling lama saya lah sampai sekarang. Mungkin dia tolong awak lah, baguslah. Ini mungkin jin baik lah. Terima kasih. Okay, selamat.